sekarang kita berada di pondok atau asrama Putra, mana asrama ni telah dibina, salah sebahagian telah dibina oleh Puan Rohana, iaitu pengusaha produk Mekah Semilu. Ceritakan sikit Kak Ana. Okey, pondok ni sebenarnya, asrama ni sebenarnya saya touch up je lah. Dah ada pun tapi agak usang lah. Jadi saya touch up balik dan inilah rupa dia. Alhamdulillah lah apa ni, kita bawa sendiri kita punya kita, kita ke depan kita punya ni kontraktor kita daripada KL datang buat kat sini. Dalam masa 2 minggu baru siap dia punya ni lah, lepas kita beli katil balik semula lah. Alhamdulillah ni lah. Okey, katakanlah ada pelajar yang masak sendiri, itu satu kesalahan ke atau macam mana? Satu kesalahan. Satu kesalahan ya. Okey, okey. Ada ni lah malu. Assalamualaikum. Adik berasal dari mana? Guling. Okey adik, dan kecik hati kalau kami nak tanya, apa ni puncanya adik jadi macam ni? Terbakar. Mana adik satu keluarga ke terbakar macam mana? Adik seorang terbakar? Dalam rumah? Terbakar macam mana? Oh, dia tak pindah. Okey adik dah berapa tahun kat sini? Tiga tahun. Apa yang pengalaman yang paling? Ada siapa pun sponsor? Ada orang sponsor? Adik sendiri? Adik sendiri kat sini. Maknanya siapa yang hantar adik kat sini? Mak ayah adik ni. Oh tak ada dah anak-anak yatim. Mak ada lagi lah. Apa nama dia? Minta adik, ya. Siapa? Belajar-belajar entah, ya. Apa nama dia? Nama adik siapa? Mama Ali Rizwan. Besar dia adik nak jadi apa? Lepas belajar. Ustaz, alhamdulillah, insya-Allah adik, ya. Malam pukul 6 petang dia orang. Saya begitu kagum dengan seorang insan yang sungguh mulia hatinya. Beliau Puan Rohana kita ni, ha. Dengan apa seikhlas hati telah mensedekahkan untuk membina sebuah tempat belajar ya ustaz ya. Aha. Okey ustaz, boleh ceritakan tak sedikit kos dia? Berapa lama dia siap? Okey, saya rasa kos dia tak payah lagi. Kita perlu bagi tahu kan? Tak apa. Ada anggaran je. Mungkin ada insan yang ini sama turut apa? Tak banyak pun. Saya cuma touch up balik je dalam lingkungan dalam RM 100 lebih dengan 200 lebih. Mana yang satu? Campur upah semua, 200. Apa tujuan bangunan ini? Sebabnya masa tu kita datang lawat macam ni ya ustaz. Lepas tu saya masuk ke dalam tengok sangat uzur lah sebab di mana dia punya dinding pun memang teruk. So bila kita tengok dengan dia nak belajar pula untuk belajar agama. So saya prihatin kat situ dan saya berjanji dengan ustaz masa tu saya nak bayar zakat. Lepas tu zakat tu memang saya hantar kat sini lah. Okey ustaz rasa kemampuan bangunan ni mencukupi tak untuk jumlah pelajar yang ada sekarang? Tak mencukupi kalau untuk penambahan itu. Maknanya kena lagi kena ya. Okey, untuk tapi macam penderma-penderma kat luar sana, kalau ini menderma untuk membantu adik-adik kita ni Hania, adik-adik kita untuk bersesa untuk belajar agama, kita sama-sama lah bantu ya. Ini adalah apa kata? Satu amal ibadat kita yang kekal hingga akhir-akhirat. Kecil-kecil ni lah. Ya, kita punya pada adik-adik semua, kita dan adik-adik semua belajar rajin-rajin dan bagi tahu.
Jadi ustaz dan manusia yang berguna ke jalan Allah. Okey, kan mak sini ada adik-adik di sana, macam sosial media tak? Ada tak ada Instagram ke Facebook? Ada. Mana boleh tak ada? Adik juga boleh mention dengan adik untuk bantu madrasah ni, di mana adik boleh tulis dekat status adik mana dah sama-sama bantu kami ya di dalam Allah untuk apa? Untuk meringankan bebanan ustaz ya. Besar pahala adik sama-sama. Lepas ni kalau adik beraya balik kampung, mana sudah mari adik yang lebih, adik tak nak mampu adik cakap, adik suarakan. Boleh tak pakcik bantu madrasah saya? Cakap tak apa, tak mungkin adik cakap macam tu. Memang kena duduk jauh-jauh. Siapa nama adik? Muhammad Akmal Hakim. Umur adik berapa tahun? 12. Okey, adik berasal daripada mana? Selangor. Dah berapa tahun adik kat sini? Baru masuk tadi. Lepas? Okey, Selangor kat mana, Dik? Sepang. Siapa suruh mak adik masuk kat sini? Mak. Mak, adik happy tak kat sini? Okey, apa yang adik dapat menimba ilmu kat sini? Adik ceritakan sikit. Adik belajar apa kat sini? Kat kipas kau. Belajar apa? Bahagian apa? Dah umur berapa tahun ni? Ha? 12. Masuk umur berapa masuk sini? 12. Start dari 12 tak? Oh, baru lagi lah. Apa yang baru-baru yang belajar ni, apa yang adik belajar kat sini? Ngaji ke? Ada belajar hafal tak? Hafal. Ada ayat yang dah pandai yang dah hafal tak? Tak ada lagi? Baru lagi lah. Al-Fatihah tak pun. Al-Fatihah tahu. Lagi? Selain Al-Fatihah? Apa lagi yang tahu? Cucu tolong dia. Okey, besar nanti adik nak jadi apa ni? Sayang? Nak jadi ustaz juga? Betul? Okey, kalau nak jadi ustaz ni, apa yang adik perlu adik? Ceritakan sikit. Nak kena apa? Belajar. Lagi? Rajin belajar. Ha? Ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa? Agama lah. Pekah kan? Semua kan? Semua. Okey, terima kasih adik. Saya niat saya nak masuk rumah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kat madrasah yang sungguh mulia ni. Pada hari ini bersyukur kita dapat tetamu luar yang juga merupakan bekas pelajar madrasah ni. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sila kenalkan diri. Nama apa? Saya Fazli bin Yusof, berasal daripada Kampung Pinang, mungkin Sokzi, Kedah. Saya berasal daripada sana dan saya hadir ke Paris Panjang, iaitu di Madrasah Misbah Al-Falah, Pondok Lanai. Pada hari tarikh dia 19 hari bulan 11. Masa tu umur you berapa tahun? 12 tahun. Saya menjejak kaki ke sini dan alhamdulillah. Daripada situ sehingga kini, dulu pondok saya pun tengok tadi ustaz. Saya jumpa tengok mana pondok bekas peninggalan pondok tapak saya, di mana rumah arwah Pak Long Buta dan sebagainya. Jadi saya rasa terharu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini kerana sanggup membantu untuk bersama-sama kita menjayakan ataupun merealisasikan harapan umat Islam. Harapan kita semua untuk puan-puan yang kita melahirkan. Melahirkan Tafiz, Tafiza. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa lagi?